ceria, aktif, jujur dan lucu. Itulah dunia kanak-kanak, anugerah Allah Subhanahu wa taala, pewaris cita-cita dan kelangsungan generasi. Mereka adalah amanah, titipan harta yang paling berharga yang wajib dijaga, dirawat dan dididik agar sempurna kemenjadiannya. Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim alaihissalam sentiasa berdoa, "Ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan, yakni anak-anak sebagai penyejuk hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa." Jangan sampai kau lalai di masa remaja. ABC, ABC, marilah wahai anak-anak. Nak jadi cikgu. Patis, cikgu nak jadi apa? Nak jadi doktor. Saya sakit, saya boleh bagi dia ubat. Saya nak jadi pengarah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menitipkan pesanan, "Didiklah anak-anakmu itu berlainan dengan keadaan kamu sekarang, kerana mereka telah dijadikan Tuhan untuk zaman yang bukan zaman engkau." Riwayat tersebut mencetuskan inspirasi kepada barisan kepimpinan pendidikan di negeri Johor. Pesanan para anbiya itu menjadi asas untuk melakar corak pendidikan di negeri bertuah ini, dan segala hasil lakaran tersebut termuat dalam buku perancangan strategik 2009 hingga 2011 serta menjadi kayu ukur kepada bidang keberhasilan utama KRA Jabatan Pelajaran Johor. Titik tolak kepada pengisian aspirasi tersebut, pembangunan dua perkara yang paling asas iaitu fizikal dan infrastruktur. Kemudahan pendidikan berkualiti bertaraf dunia merupakan ramuan utama demi kepentingan dan kebajikan anak-anak yang hendak dicorakkan. Hasrat murni ini bertujuan memastikan para guru dan pelajar dapat menjalani proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan selesa. Era cyber yang tiada bersempadan, dunia hanya di hujung jari. Jutaan sumber maklumat dan penerokaan ke alam baru dicapai dengan mudah dan cepat. Syaratnya, sekolah-sekolah mesti diperlengkapkan dengan kemudahan yang menjurus ke arah itu. Sehubungan itu adalah menjadi fokus kepada JPN Johor untuk menyediakan keperluan bilik darjah, makma, pusat sumber, pusat akses dan lain-lain bilik khas yang cukup, lengkap dan berfungsi menjelang tahun 2011. Saya suka sekolah. Sekolah kami cantik. Macam-macam ada. Infrastruktur yang indah menawan, dilengkapi teknologi canggih dan segalanya serba lengkap, tidak membawa sebarang makna sekiranya gagal diurus dengan sempurna. Untuk itu, pembangunan kapasiti kepimpinan pengetua dan guru besar di sekolah pula perlu dilihat secara lebih dinamik. Menyedari hakikat ini, JPN Johor mengambil ketetapan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan pengurus pendidikan melalui pendedahan tentang pendekatan kepemimpinan transformasional sebagai kesinambungan kepada kepemimpinan instruksional yang telah pun dilaksana dan diamalkan dengan berkesan. Laporan khas dan sijil berteguran merupakan gambaran ketidakcekapan atau tidak mematuhi peraturan dalam pengurusan keuangan dan perakaunan. Aspek kecekapan dalam urus tadbir keuangan sentiasa dititik beratkan melalui pelbagai program latihan, pemantauan dan sokongan teknologi ICT. Matlamatnya adalah untuk memastikan pengurusan keuangan dan perakaunan sekolah yang berkualiti, sentiasa cekap, amanah dan cemerlang.
negerinya besar. Johor sebagai sebuah negeri yang sedang maju dengan memperolehi pelbagai kemudahan prasarana yang hebat, seharusnya menjadi penanda aras dalam melahirkan sumber manusia berkualiti melalui pendidikan di sekolah. Di antara usaha untuk mencapai cita-cita tersebut, penubuhan panel perunding mata pelajaran merupakan satu keperluan. Sehubungan dengan itu, pertemuan profesional di kalangan pendidik diatur untuk memberi fokus kepada peningkatan dan kemajuan setiap mata pelajaran. Bacalah sejarah negeri Johor, negeri terbilang serta kemasyur. Seperti yang awak lihat, saya telah pun berikan awak kol besi untuk mengetuk paku kecil. Walaupun pemantauan dan pencerapan dianggap sebagai satu kaedah yang konvensional, tetapi kaedah itu juga merupakan satu langkah yang terbaik bagi tujuan mengekalkan prestasi supaya sentiasa berada pada tahap yang diingini. Kaedah ini merupakan satu proses pengesanan bagi memastikan hala tuju pendidikan dan cenderung sebagai assessment for learning yang bertujuan menjana potensi individu guru dan pelajar agar lebih cemerlang. Cikgu dah dapat menjalankanlah PMP cikgu, jadi tanggungjawab kita yang mana mata pelajaran KH ini sangat penting. Pasti cikgu boleh ajar dengan baik, makna dia. Instrumen penentu penguasaan 3M, IPP 3M, memaparkan data yang menunjukkan defisit akademik bagi murid tahap 1 sekolah rendah. Bertindak atas dapatan tersebut, JPN Johor merangka pelan tindakan dan pelan operasi yang mensasarkan 100% celik huruf bagi murid-murid tahun 4. Pendekatan yang diambil adalah bertujuan untuk membasmi masalah membaca dan menulis yang sedia ada. Sekolah juga berperanan sebagai agen perubahan utama yang bertanggungjawab untuk membanteras masalah disiplin hingga ke akar umbi. Iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif, aktiviti-aktiviti yang memupuk unsur jati diri dan kerohanian perlu diwujudkan bagi merangsang perkembangan murid dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Tanpa mengurangkan kepentingan akademik, aktiviti sukan perlu dibangunkan bersama untuk melahirkan potensi pelajar secara holistik. Program mengembalikan kegemilangan sukan sekolah negeri Johor menjadi fokus yang telah dikenal pasti dan mensasarkan setiap satu daerah mesti memperoleh satu emas di peringkat pertandingan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Paluan gendang perang Johor Top 5 bergema menyemarakkan semangat dan iltizam warga pendidikan Johor untuk melonjakkan prestasi akademik semaksimum yang boleh. Kayu ukur yang digunakan ialah headcount. Program headcount merupakan suatu proses yang berterusan. Proses ini bermula dengan menentukan potensi murid, melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, mengadakan ujian, membuat postmortem dan mengambil tindakan ke arah penambahbaikan. Untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dengan lebih jitu, analisis item menjadi keperluan yang sangat penting. Hasil audit akademik hendaklah menjadi indikator kepada pelaksanaan program seterusnya pada pelbagai peringkat. Enam bidang keberhasilan utama telah digariskan, dipatuhi, dipantau, diuji dan dirancang gerakan penambahbaikan. Kerja keras melaksanakan segala proses berkenaan diharap akan memberikan sinar gemerlapan di persada pendidikan negeri Johor. Tujuan Kementerian Pelajaran Malaysia mengenalkan iaitu sekolah berprestasi tinggi sebagai salah satu daripada sub
bidang keberhasilan utama yang meletakkan pelajaran sebagai salah satu daripadanya ialah untuk kita menentukan penanda aras baru dalam sistem pelajaran di negara kita. Penekanan kepada perkongsian visi dan misi daripada pihak pengurusan tertinggi hingga ke akar umbi adalah sangat penting agar seluruh kepimpinan pendidikan negeri Johor berada dalam satu hala tuju dan wawasan yang sama.